Halo, welcome back again to my channel. Hari ini kita bermain lagi di World of Warships ya. Tapi hari ini saya tidak menggunakan destroyer, tetapi menggunakan cruiser. Cruiser saya ini tetap dari Pan Asia dulu ya, karena saya melihat dari jarak torpedonya yang sangat lumayan jauh dibanding cruiser-cruiser yang lain. Terus jarak kanonnya atau meriam utamanya lumayan 12 km, walaupun masih jauh dengan cruiser-cruiser dari Jerman ataupun Prancis yang mampu antara 14,5 km sampai 16,5 km. Torpedonya seperti torpedo Longchang, yaitu deep water torpedo, tapi lumayan cukup jauh perbedaannya dari Longchang. Longchang hanya 8 km, kalau dia ini 9,5 km dengan kecepatan 67 knot. Terus dia juga membawa peledak bawah air ya, jadi dia ini fungsinya juga untuk mencari kapal selam, tapi dia tidak mempunyai sonar, jadi dia hanya tergantung sonar dengan destroyer yang memang anti kapal selam. Jadi dia hanya bisa meledakkan tanpa mencari. Terus dia mempunyai kecepatan maksimum 32,3 knot. Kanonnya atau meriam utamanya ini 152 mm ya, jadi ada 3 kali 2 152 mm, terus ada 4 kali 2 102 mm, itu secondary battery atau kanon kedua lah, untuk jarak apa jarak pendek kalau ada kapal yang mendekat. Smoke screen set. Oke, satu torpedo kita sudah menghasilkan korban, satu cruiser tim lawan sudah kita tenggelamkan. Untuk manuvernya sih agak lumayan lambat ya, karena kan dia memang tipe cruiser, jadi kecepatannya maksimal aja 32, jadi kalau dia bermanuver turun sampai 25 25 knot lah, jadi lumayan sih. Nah, untungnya kapal ini dilengkapi dengan tabir asap, jadi dia perlindungan dirinya tabir asap. Saya senang dari jam ini jarak torpedonya lumayan jauh ya, walaupun dia hanya bisa target kapal-kapal di atas dari destroyer, tapi lumayan jauh 9,5, jadi kita bisa menyasar itu selain dengan kanonnya yang 12 km. Tapi kalau misalnya ada cruiser lain yang tipe-tipe punya Jerman atau Prancis yang jarak jauh, wah kita harus sering-sering sembunyi itu. Concentrate fire on the designated target.
Oke, kita bantu tim kita untuk menenggelamkan destroyernya dari tim lawannya. Karena destroyer ini berbahaya lah untuk cruiser dan battleship karena gerakannya yang lincah dan membawa torpedo. Oke, okay, satu destroyer sudah kita tenggelamkan. Tinggal kita bantu tim lagi untuk membereskan yang lain. Sekarang kita target battleship dari tim lawan. Apakah bisa kita tenggelamkan kali ini? Smoke screen set. Concentrate fire on the enemy warship. Satu battleship kita yang menenggelamkan. Jadi poin kita hari ini adalah 3 kapal. Ya lumayan lah untuk permainan kali ini. Tidak banyak menembak, tapi ya tidak banyak juga hasilnya.